Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik ya guys. Oke, hari ini it's a Sunday, jadi hari is a family time, jadi hari keluarga. Aku bakal ngasih tahu kalian tentang trik di website Interesting Mall menggunakan pusat target ya teman-teman. Jadi sambil kalian liatin kita ada apa di hari Minggu ini, kita ngapain aja, aku juga bakal jelasin pusat target di Interesting Mall. Oke. Ayo. Ayo nih. Ikut tenangin. Kemana ya? Oke. Sana. There we go. Ya. Ya, try sayang. Baby try. Iya. Ayo. Yes. Ya, next itu sayang try. Ya, keren, cool. Pelan-pelan aja. It's okay. Lepasin, lurusin kakinya ke depan. Lurusin kaki ke depan. What you doing that? Lurusin kakinya. Tuh kan? Ah, enak. Lewat sini naiknya. Lurusin kakinya sayang. Lurusin kaki, lurusin baru lepasin, lurusin. Mami ajarin kok enggak didengar. Nah, itu kan enak. Let's try again. Ya, dari situ lurusin kakinya, tangan dilepas. Dengerin mami. Lepesin kaki, tangannya. Lurusin kaki. Itu enak. Ya. You want to try again? Situ. Ya. Coba.
teacher Cie. Nyo, nyo, nyo. Sana. Ayo, nyo, situ, nyo. Yes. Ayo, nyo, sama sini, nyo. Panas. Oh, no climbing, gitu. Nggak boleh climbing, no climbing. Ayo, nyo, foto sini, Kak Cie, dulu. Hai, Cie. Repet. Oh, bukan, no climbing sana, lho. Pagar pahing, nggak apa-apa. It's okay, it's okay. Enggak boleh sana. Nyong, nyong. Karpat. Kalista. Ke sana enggak apa-apa, enggak boleh pagarnya itu deh. Aku tak lihat jalan enggak apa-apa ya. Saya enggak masih. Ya enggak? Hey. Hey. Coba utuh. Lambe tahu, lambe tahu anu ngopo tamu coba. Apa gitu ta? Coba kok. Lambe lande. You happy? Yes. Beneran baby happy? Happy, beneran. I cycle. You cycle? Yes. Aku suka main. Oke, okay, Nana. Sana, mangga mode. Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas tentang trik di pusat target website Interesting Mall. Jadi cara membaca trik di pusat target website Interesting Mall bakal aku liatin sebentar lagi ya teman-teman. Kalian perhatiin ya. Oke, see you on next video. Jadi everyone, kalian bisa lihat di sini ya, di tulisan pusat target itu. Jadi, I give you example right now, aku kasih contoh. Jadi, kalian bisa lihat yang paling atas ini, guys. Yang paling atas ini ya, teman-teman. Kalian lihat. Yang ada tulisan, 2 times without. Jadi, itu di situ kalian lihat. Itu 2, tulisan angka 2 itu berarti yang bakal keluar di momen berikutnya, next itu adalah genap. Kenapa genap? Karena berhubung pusat target menjelaskan atau memberikan kode 2 times without. Artinya 2 berarti itu genap, bukan ganjil kan teman-teman. Jadi begitu seterusnya ya guys. Setelah momen sebelumnya teman-teman, itu akan tetap berganti. Tulisan yang di atas itu tetap berganti. Bisa genap, bisa ganjil. Bisa saja dia berubah jadi 50, 40, atau 49. Jadi seperti itu seterusnya teman-teman. Jadi kalian bisa bandingkan tulisan yang paling atas di pusat target sama yang paling bawah banget. Jadi kalian bisa lihat yang atas itu bisa genap, dan di bawah juga itu pasti akan genap. Demikian juga kalau di atas itu ganjil, yang bawah juga pasti ikutan ganjil ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan aja kalian bisa coba untuk ngecek dulu teman-teman ya, segimana worth it-nya pakai trik ini. Bisa kalian langsung coba atau praktekkan sekarang juga ya teman-teman. Kalian bisa lihat pusat target kalian. Oke, guys. Lebih kenceng, Mami. Gini, gini.
mau dikencengin mami. Bohong. Terus kenapa baby nggak mau? Ini kan enak. Enak dingin loh. Good. Nanti mami dorong Okin kenceng-kenceng, Okin terlempar. Terlempar Okin. Gak lahir dapat 3 ya? 4. Enggak ada, coba dia rasanya sama. Eh sama ini gak mau. Udah lah kita kasih kayak gini. Oh mau dia keju. Itu mau keju. Oh mau dia. Tapi yang itu yang serai-serai yang mau tahu itu. Iya. Sama Mami. Ya sayang. Kalau sudah mami main itu ke main itu ya mami. Itu di sana. Oke. Iya.